Bo. Teman, hari ini hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020. Oke, teman-teman, kembali lagi saya di pagi ini bersama Mbok. Kondisinya sudah terlihat membaik. Tadi pagi baru diserut lagi satu spoid cairan yang ada di jaringan telinga. Oke. Terima kasih. Kondisi Bo pagi ini, cek dulu di dalam. Yuk. Gimana kupingnya? Bo, kali ini langsung yang dipingin sakit. Ya, bengkaknya sudah turun. Masih minum obat. Lihat tuh, beri minum obat anti radang dan anti gatal, Bo. Cepat sekali, sudah telan. Pintar. Oke. Okay. Yang kesentuh itu anunya, telinganya sakit. Cabut semua cewek-cewek. Nah, sudah paham. Iya. Makanya saya mau lihat ini perkembangannya hari ini. Tuh, ini gipsnya lepas. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video saya. Kondisi Bo saat ini sudah sangat membaik berkat dukungan doa teman-teman semua dan berkat penanganan yang tepat oleh pawang Bribka Hamsa Esa. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan memberikan informasi, edukasi, atau hiburan buat teman-teman semua. Oke, sampai jumpa pada vlog saya berikutnya.